Nah, musolanya itu ada di sana ya, Dulur, tuh. Kelihatan dari sini ya. Nanti kita coba ke sana, Dulur. Melihat seperti apa ya musolanya itu. Nah, ini musola menyendiri ini. Benar-benar sendirian di jalur ini ya. Dan musolanya itu sangat ekstrim sekali. Nah, Sedulur, kali ini saya berada di Tol Kahyangan Si Gemplong ya. Tuh, ada tulisannya tuh. Kita coba lihat di balik ini. Ini kabut ini, Dulur. Kabut benar-benar enggak kelihatan ya, Dulur. Nah, ini kabutnya ini benar-benar ngeri ini, Dulur. Ini sore hari ya, menjelang maghrib ini. Di Tol Kahyangan Si Gemplong ini, Dulur. Entah nanti pulangnya gimana ini saya. Seperti ini, Dulur, sampai nggak kelihatan ya. Nah, saya akan menuju ke musola, Dulur. Musola menyendiri di jalur ini ya. Musolanya itu sangat ekstrim sekali. Berada di tepi tebing. Tepi ini ya, jurang ya. Coba kita ke sana ya, Dulur. Ini dari sini belum kelihatan. Karena kabutnya ini sangat tebal sekali, Dulur. Kita coba mendekat ini. Ah, itu tuh. Di depan ini, musolanya ini. Udah mulai kelihatan bangunannya ini ya, Dulur. Warna hijau ini. Ini juga ada warung ini, warung terbengkalai ini. Ngeri sekali ini, Dulur. Sangat ngeri. Kabutnya ini benar-benar. Wow. Masa Allah ya. Ini musolanya, Dulur. Musolanya itu warna hijau ya. Kita coba lihat musolanya ya, Dulur. Seperti ini ya. Masya Allah. Ini ya, Dulur. Kita coba lihat ke belakang ya. Belakang musola ini. Seperti apa. Ini ya, Dulur. Belakang musolanya ini langsung ini ya, jurang ya, seperti itu. Pakai ini ya, papan ya, Dulur. Masya Allah. Ini tandon airnya, kita coba masuk ya, ke dalam ya.
kita coba lihat sebelah sini. Nah, ini tempat wudunya di sini ada. Ya, dulur. Masya Allah. Seperti ini, dulur. Di belakangnya ini seperti ini. Benar-benar di ini ya, belakangnya itu udah jurang atau tebing. Masya Allah. Kita coba lihat ke dalam ya, dulur. Seperti apa ya? Assalamualaikum. Seperti ini, dulur. Gelap ya. Masa awas, dulur. Ini ada buat sholat. Seperti ini. Ada mukena juga di sini, dulur. Kalau yang wanita ya. Ada kitab juga Al-Quran. Masa awas. Mau sholat benar-benar menyendiri di jalur ini. Tepatnya tuh di Tol Kayangan si Gemplong ya. Masya Allah, dulur. Ini di dalamnya seperti ini, enggak lebar ya. Ini berapa meter nih? Mungkin sekitar 6 atau 7 meter ya lebarnya itu. Dikeluarnya langsung sini ya, dulur. Ini ya. Udah enggak kelihatan. Di samping-samping musala ini ada ini ya, warung-warung seperti itu, dulur. Kalau sedulur mau ini jajan di sini, warung-warungnya ya. Itu nggak kelihatan ya, dulur. Masya Allah. Ini di depan ini Gunung Prau, dulur. Jadi kalau cerah ini bagus sekali. Langsung Gunung Prau ya dari ini depan musola ini. View-nya langsung Gunung Prau, dulur. Nah ini ya, dulur, musolanya ya. Di musolanya ini benar-benar di tepi jalan ini, jalur Tol Segemplong ini ya, dulur. Dan belakangnya itu udah jurang. Masya Allah. Ini dulur, kabut seperti ini gimana ini? Ngeri sekali. Ini ya, depan ini Gunung Prau, dulur. Ini udah deket sekali ya sama Dieng ya, dulur. Segemplong. Seperti ini, dulur, musolanya ya. Masya Allah. Ini kalau siang mungkin cerah sekali, dulur, di sini ya, bagus sekali ya. Ini sore hari menjelang maghrib, jadi seperti ini suasananya, dulur. Kabut, hari-hari dipenuhi kabut. Ngeri ya. Menurut saya ini musola terekstrim ini, dulur. Musolanya itu benar-benar berada di belakangnya itu benar-benar jurang. Ngeri. Oke, dulur, kita balik lagi ke sana ya. Jadi seperti ini ya, dulur, kabutnya itu sangat tebal sekali. Masya Allah. Nah, jika dulur mau arah ke Dieng, istirahat dulu di sini ya. Banyak warung-warung ini. Ada ini gardu pandang juga di sini, dulur. Banyak warung-warung, dulur, bisa istirahat dulu di sini, ngopi-ngopi dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, kalau mau sholat atau mau sholat dulu itu di musola tadi ya. Dari sini udah nggak kelihatan musolanya. Mungkin kalau siang atau pagi cerah ya. Di belakang itu juga lembah itu, nggak tahu, Dieng itu, dataran tinggi Dieng. Dingin sekali di sini, dulur.
Ini dusun apa, Mas? Si Gemplong ya? Kalau Si Gemplong itu ikutnya apa? Banjarnegara sudah? Apa masih Batang? Ini dusun Si Gemplong nih, Dur. Kecamatan Bawang ya. Ini Gunung Prau ya, Mas? Gunung Prau di depan sangat nampak sekali, Dur. Masya Allah, ini maghrib ya. Ini kalau kita nggak buru-buru nih, kita mau nginep di sini nih. Kayaknya nginep di sini enak nih, pagi-pagi menghirup udara sini ya. Masya Allah, Dur. Nah, oke, sedulur, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya, karena ini sudah sore, saya mau pulang ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi ya di vlog saya selanjutnya, sedulur.